Hai guys, hari ini aku mau bikin Kentaki Jamur. Nih, jamurnya udah dicuci bersih. Tepung terigu. Ini Royco. Tuh, caranya seperti ini. Masukkan sasa. Royco. Tuh. Masukkan secukupnya jamurnya, kita keruas seperti ini. Ini panaskan. Nah, kita nyalakan minyak, panaskan, tunggu sampai minyak panas. Minyak udah panas, kita masukkan jamur. Tuh. Tunggu sampai kemerahan. Kita krepes-krepes lagi. Kalau udah seperti ini, kita angkat ya. Kentaki jamur sudah matang. Tuh, hasilnya cantik kan? Selamat mencoba.